Jangan
sebagai festival pesona Galau 2020 Kementerian Pariwisata. Terima kasih Kementerian Pariwisata, Pemprov NTB yang pasti, Pemda Lombok Tengah, dan keluarga besar semua yang ada di sini, terima kasih banyak. Sudah bertahun-tahun kita tidak bersilaturahmi dan membagi kebahagiaan, tapi di ajang festival pesona ini semuanya akan memberikan pesona kebahagiaan. Kita yang ada di panggung ataupun panitia semua tidak akan bisa melakukan apapun, dan yang paling hebat malam ini bukan kita yang ada di panggung, tapi kebahagiaan kalian semua yang ada di sini. Yang bahagia insya Allah dapat rezeki yang berlimpah, Joe. Boleh kita tepuk tangannya sekali lagi. Jadikan malam ini kebahagiaan yang tak terhingga. Bagi kalian yang bahagia, boleh saya izinkan untuk meminta dan memohon tangannya semua di atas. Aku pengen tahu, yang tangannya di atas insya Allah nanti masuk surga. Lanjutkan terus perjuangan kita untuk bahagia. Dan jangan sampai terjatuh. Lanjut! Thank you.
Panas gak? Boleh buka jaketnya. Sehat semuanya. Bahagia sekali lah memang ini. Setiap kelompok luar biasa. Kalau apa? Istana Bintang, terus? Hah? Kenapa? Asmara. Mana yang request Asmara mana? Kayaknya saudara-saudara di Lombok nih generasi TikTok semua nih. Jadi boleh Asmara di TikTok kan. Asmara, Istana Bintang, Puspa, Cari Pacar Lagi, Isabella, Meniska, Saat Terakhir. Pokoknya malam ini sepuasnya. Kita akan bawakan sebuah lagu yang sangat terus akan dikenang sama kalian malam ini dan seterusnya. Tapi aku izinkan untuk menyanyikan satu buah lagu lama dan ini lagu Negeri Sana. Tapi kita harus sekal lagu ini. Nanti sambil kita bawakan. Tapi kita undang Air Gerimis untuk menjadi sebuah cinta dan kasih sayang ke teman kita malam ini. Lanjut! Thank you.
Selamat. Tahu lagu ini ya? Generasi sekarang tahu lagu ini ya? Bukan sekejap denganmu. Semuanya sorry. Bukan hanya. Kurang semangat lombok. Tulus. Tulus dan suci. Senang benar kau ucapkan. Senang benar kau. Kau anggap itu. Surata. Sedikit pun dia. Wajahmu. Jatah terkira. Sebab di dada sedangkan kau bersahaja berlalu tanpa kata terasa diri amat terhilang kau kita kata istana bintang yo. Yeah.
Asmara. Ayo Kim. Sehat ya semua, bawa gak apa-apa, bawa. Ini catatan lagu-lagu ke karangan dari Roni Irma. Luar biasa. Ini dari Setiaku. Makasih. Taliwang ya. Setiaku Taliwang ya. Makasih ya. Ini buat saya. Terima kasih. Valentine ya, Valentine ya. Harusnya kasih cowok aja. Tapi gak apa-apa, ini sebuah bentuk cinta dan kasih sayang. Jadi, malam cinta dan kasih sayang. Jadi hidup itu adalah sebuah cinta dan kasih sayang. Dan aku selalu bilang, aku yang ada di panggung, teman-teman semua yang ada di panggung, bahkan mungkin bapak-bapak dari kementerian atau pemerintahan semuanya, bukan manusia yang hebat, tapi kehebatan malam ini adalah kebahagiaan kalian semua di sini. Makasih sayang. Boleh musikan dulu ya. Tadi mau lagu apa Asmara? Hah? Sudah semua apa? Aku punya satu buah lagu baru. Judulnya Tetap Setia. Terima kasih. Izinkan aku membawakan lagu ini. Mungkin ini lagu terbaru, jadi kalian tidak banyak semuanya hafal. Tapi setelah itu kita akan bawakan lagu-lagu yang dari album-album yang lama. Tapi Tetap Setia ini semoga aku berharap menjadi sebuah spirit yang luar biasa. Kita nantikan matahari terbit di Lombok. Dan tetap setia untuk menjaga sebuah perasaan cinta dan kasih sayang. Setia terhadap kehidupan, setia terhadap kedua orang tua, setia terhadap bangsa, negara, dan agama. Setia yang pasti terhadap cinta dan kasih sayang. Yang hafal boleh bantuin aku nyanyi. Yang mu cinta buatlah segala
Putuskan saja, utama masih ku temukan.
Baik, hadirin yang kami hormati, inilah dia sebuah persembahan tragedi Putri Mandalika dengan para pemain Lalu Amrullah AMD sebagai Raja Kongjen Peru, B. Anggun Cheka sebagai Putri Mandalika, baik Dian Muspade sebagai pemain Suri, Lalu Alvin sebagai Pangeran Arya Johor, lalu Deddy Rahadi sebagai Pangeran Kastibaya, lalu Martin Gigi Sape sebagai Pangeran Bukar, lalu Galing Gesendra MM sebagai pembara, baik Laila Ramdhani sebagai screenplay, naskah dan sutradara langsung oleh Lalu Syakirman MIP, didukung oleh puluhan pemain lainnya. So ladies and gentlemen, we proudly present you. This is the history of Princess Mandalika.